Dan melalui sambungan video conference kami sudah bersama dengan Vice President Corporate Communications PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI, Ibu Anne Purba. Selamat sore, Ibu Anne. Selamat sore. Ya, Ibu Anne, mungkin bisa dijelaskan kepada kami evaluasi dari PSBB tahap ketiga sebelum kita nanti masuk ke PSBB transisi di tahap 4 ini. Ya, evaluasinya memang seperti tadi yang disampaikan, setelah Lebaran ini ada peningkatan sekitar 10-13% pengguna jasa komuter lain yang saat ini sudah aktif kembali, sehingga memang terlihat antrian yang sangat panjang. Kenapa antrian ini sangat panjang? Karena memang saat antri pun kita butuh social distancing. Dan dengan hal ini juga, hari ini kami telah menambahkan 60 perjalanan KRL agar pengguna jasa kami tidak perlu khawatir, tidak perlu buru-buru, sehingga memaksakan diri untuk masuk ke KRL yang mungkin sudah cukup padat ya. Jadi hal ini yang kami lakukan terus-menerus sehingga kita mau melihat apakah ini akan nanti sangat efektif. Tadi saya mendengar ada 50% yang diwajibkan juga masuk kantor, ada juga yang masih work from home ya. Tetapi sore ini untuk antisipasi seperti kepadatan dua hari ini, kami jalankan 60 KRL tambahan supaya pengguna jasa komuter lain tetap bisa menjaga social distancing di atas komuter lain. Oke, nantinya untuk mencegah kerumunan lebih panjang dan juga bagaimana penyebaran di dalam kereta sendiri, karena kita tahu ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi PT KCI untuk bisa mengakomodir kebutuhan penekanan penyebaran COVID-19 di sana. Apa yang akan dilakukan, Bu Anne? Iya, ini memang kami sudah mengajukan beberapa skema ya, mengenai frekuensi perjalanan, kemudian mengenai jam operasional juga, ini sudah kami ajukan sampai sore ini. Ini sedang berlangsung juga ya dengan regulasi regulator seperti kementerian, dan ini kan komuter lain juga melayani 3 provinsi ya, DKI, kemudian Jawa Barat dan juga Banten. Jadi masih ada juga yang masih memberlakukan PSBB dengan yang lainnya, sementara DKI sudah ada sedikit pelonggaran. Sampai sore ini kami masih terus koordinasi sehingga jika ada perubahan jam operasional dan frekuensi perjalanan segera akan kami sampaikan. Tapi secara prinsipnya KCI siap ketika ada perubahan-perubahan yang harus kami jalani. Sampai saat ini yang perlu diketahui adalah kami sudah memiliki 1.112 unit KRL yang sudah dirangkaikan menjadi 112 rangkaian KRL. Jika pada jadwal normal sebelum pandemi ini, kami membutuhkan 80 KRL untuk melayani mulai dari jam 4 pagi sampai jam 12 malam. Ini sebenarnya selama PSBB pun kami tetap menjalankan 88 KRL, di mana cadangan ini kami siapkan untuk kereta luar biasa yang kami jalankan di luar jadwal. Ini untuk antisipasi kepadatan-kepadatan di stasiun. Nah, hal inilah yang terus kami lakukan, sehingga ketika yang terjadwal ini masih membutuhkan support untuk kereta luar biasa akan kami jalankan. Selama PSBB ini kami mengantisipasinya demikian. Baik, Ibu Anne, ini mungkin yang paling penting adalah bagaimana kesadaran para pengguna kereta komuter sendiri ya untuk bisa disiplin dalam menaati protokol kesehatan di dalam kereta api. Terima kasih Ibu Anne Purba, Vice President Corporate Communication PT KCI, sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.